sempit ya. Pas kehadiran semua personil L4. Enggak semua. Masih ada beberapa. Sulit. Tapi yang belum kenal L4, mungkin di vlog nanti bakal ada penjelasannya bahwa ini adalah teman-teman SMA gue semuanya dari SMA 77 Jakarta. Dan L4 itu namanya sekali lagi deh, enggak apa-apa dikasih tahu John. Apa John nama L4, John? Lo lagi. Oh, itu benar ya 4L-nya ya. Benar. Dan masih banyak personil yang lainnya yang sering banget kita main bareng ya. Ada siapa lagi yang enggak ada di sini? Dadan. Ferry. Doni. Madon. Juan. Rian. Ipang. Ada lagi? Siapa lagi? Banyak yang enggak ada daripada yang ada. Pihak-pihak yang mungkin belum bisa disebutkan. Iya. Cari aman takut skip. Tapi ini emang L4 yang apa ya? Kelotokan lah yang selalu ada. Nih personil yang selalu ada nih. Iya. Gua emang selalu ada. Walaupun enggak ada maul, ada tetap ada. Iya. Pantau minimal. Iya. Dan sekarang ini kita di Bandung semuanya dalam rangka apa sebutannya ya? Kalau cewek kan bridal shower ya, kalau cowok apa ya? Pesta sarjana. Padahal nggak ada apa-apa juga ya. Sarjana apa bentar lagi saya? Oh iya. Beneran. Oh sekarang masih D3 lagi. Udah. Saya udah Yudisium. Yudisium. Oh sudah. Ya udah dong berarti. Tinggal wisuda dong. Sudah. Secara resmi. Selamat buat Mawo ya. STR berarti maula STR sekarang jadi Mona Bastian ribet ya. Iya, kalau Dadan yang ngomong ribet tuh. Esther. Dan yang lebih spesial lagi, Maul insya Allah dalam beberapa hari ke depan, hari Sabtu ya tanggal 25 insya Allah kalau nggak ada halangan dan lancar akan melepas lajang. Kayak judul lagu ya, melepas lajang. 3 hari lagi loh, Pak. Udah yakin lo? 3 hari. 3 hari lagi. Oh iya. Sekarang hari apa? Kok lo masih di sini sih? Gua menikmati kebujangan gue. Kan gua enggak ada yang tahu ya kan. Gua enggak ada yang tahu nanti bagaimana. Tapi gua pasti suatu saat nanti setelah gua udah nikah, kan gua apa namanya? Memberikan waktu gua lebih kepada pasangan gue. Benar. Karena fase hidup ternyata sudah mulai akan berubah. Dari yang L4 yang selalu ada dia, mungkin ke depan akan berkurang waktunya. Tapi itu adalah kewajaran lah. Dan kita mudah-mudahan bisa memaklumi seorang Maul yang akan menikah hari Sabtu. Jadi kita mau tahu dong Ul, ini ceritanya nih buat teman-teman semua. L4 itu, personil kita itu mostly banyak banget yang dari kecil bahkan dari lahir ada tuh yang belum pacaran nih, mungkin ada juga udah berkali-kali gue kasih tahu juga. Dan ini fenomena yang sebenarnya unik menurut gue pribadi ya, karena kita sekumpulan laki-laki yang ya kalau bisa dibilang mungkin agak-agak apa ya, terlalu lurus kali ya, terlalu lurus. Walaupun nggak ada yang tahu ya. terlihat lurus ke kan ke kiri. Semakin jauh. Enggak belok-belok sih, enggak balik kanan tapi kiri. Dan Maul ini adalah apa namanya ya, figur lah yang ternyata tidak pernah deket sama perempuan. Mungkin ada deket-deket ya, enggak banyak ya. Terus juga secara status kayak anak muda kan enggak pacaran-pacaran juga, tapi ternyata dia akan menikah nih. Itu gimana ceritanya Ul, sampai kita pun kaget, ada beberapa dari kita tuh kaget dengar ternyata Maul mau kawin. Gue belum, Tony belum, Jakul belum, John belum, Luan belum. Semua belum. Kita disalib. Di tikungan terakhir. Cerita. Sebenarnya ini bermula pada saat COVID saya sudah berikhtiar sebenarnya, Pak. Cuman saya lewat ini ya, apa namanya? Bilangnya apa, Pak ya? Kalau zaman dulu tuh zaman perang tuh. Ya ini apa? Divide et impera.
Bukan. Gerilya. Gerilya. Bawa tanah. Gerakan bawah tanah. Jadi sebenarnya saya udah berikhtiar gerakan bawah tanah ya kan, mencari calon yang memang apa cocok buat saya, Pak. Itu baru tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya itu belum. Sebelumnya wah, gue pengen nikah nih gitu. Kan semua hubungan itu berawal dari teman, Pak. Mm-hmm. Nah, jadi saya mencari circle-circle ya kan, circle-circle mana yang cocok gitu kan. Saya juga nyari-nyari teman, kira-kira ada gak saya teman jakul, cool, ada teman lo gak cool yang bisa cocok sama gue gitu, atau teman yang lain gitu kan. Kayak gue satu-satu gue jalanin. Gue gak ditanya ada sih. Yang, oh iya, Rowan juga gitu. Enggak, lo gak nanya gue. Kayak time skip gitu. Kita aja enggak berasa udah mau kepala 3. Bapak aja enggak berasa kan mau kepala 3. Sudah. Maksudnya udah kepala 3 gara-gara Covid, Pak. Coba kalau enggak ada Covid tuh bisa lebih enak lagi. Mungkin kalau lo ya mau ngapa-ngapain lebih gampang. Iya, lebih gampang ketemuan gitu, ngobrol sama lawan jenis gitu kan. Lebih enak ketemunya. Kan kalau dulu kan karena Covid agak susah lewat chattingan. Kalau lo mau temu apa meeting gitu ya? Kopdar. Masa penjajakan kan agak susah tuh, Pak, tempat umum gitu ya. Apalagi pakai masker. Kan ada yang namanya masker jenik. masker jenik. Ada yang fotogenik ya kan? Fotogenik nih masker jenik. Masker jenik. Karena pakai masker jadi cantik. Cowok juga tuh kayak gitu. Bobocu jadi gitu. Jadi ganteng ya. Jadi ganteng. Memang aslinya ganteng enggak sih? Ganteng cari sih. Aman aja, gua enggak tahu sih orangnya. Gua enggak tahu sih. Bobocu sih. Dia kata lo cowok banyak sih kayaknya. Ada gue kayak gitu. Ada lah ya. Pokoknya gitu. Berarti dekat sama si calon ini berapa lama total? Sampai akhirnya memutuskan menikah nih Juni ini. Gue kenal 2021 awal lah. Oh, udah lah. Awal. Awal. Di tengah 2021 tengah. Awal. Awal. Kenal. Kenal sebagai teman. Oh. Wah, kita ada enggak tahu nih. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu nih. Bener-bener bawa tanah. Iya. Tapi pas deket banget berapa lama? Sampai akhirnya mutusin nikah. Deket banget itu pertengahan 2021 lah. Sudah mulai mengerucut. Jadi kira-kira setahun ya? Ya setahun. Karena waktu itu tahun? Kita bilangnya akhir-akhir tahun ya, bisa lah, cocok bisa lah. Lo tahunnya Maul deket sama si calon ini kayak baru gak sih? November. Iya, pas iya, pas dari Monika. Iya, benar. Iya. Ya, dibawa, itu tiba-tiba. Sudah mulai dibawa ya kan, penjajakan saya kenalkan ke teman-teman semua, saya kenalkan lagi ke circle-circle lainnya kan. Ya, seperti itu. Jadi dia setahun kenal, tapi pas di announce ke kita tuh 6 bulan terakhir, berarti ada 6 bulan yang kita nggak tahu dia benar-benar bawah tanah ya. Alhamdulillah. Dan akhirnya memutuskan udah istikharah? Sudah. Jawabannya tepat. Insya Allah, mudah-mudahan nih. Nih dari sekarang dari kita nih sebagai teman Maul yang sudah berapa belas tahun ya? 12. Lebih 14. 2007. Bahkan Mak gue satu SMP nih Japo. 2000 berapa? 2014 ya kita tahu. 2004. Kita tuh SMP 2004. 2004 gue dari 2004. Kan kelas 1 SMP. Berapa tahun tuh? Coba hitung deh. 1 gua. 1 SMP. 2004 berarti berapa tahun? Coba hitung. 16 tambah 2. 2004 ke 2024 18. Gitu. Kurangin 2. Hampir 2 dekade. Iya, 18 tahun ya. Ini kira-kira gimana nih menurut apa sih seorang Maul di mata kita, coba dari Japol. Gue berarti gue kenal 2004 tuh kita jadi teman sebangku ya. Teman sebangku. 2004 SMP. SMP kelas 1. Dari sejak saat itu tuh ya Maul sih sebenarnya enggak banyak berubah sih dari dulu, begitu-begitu aja emang. Begitu-begitu aja. Aneh-anehnya cuma pas ketemu lo pada tambah. Teramplifikasi. Didukung supaya lebih aneh. Ketemu aja gitu kan, ujung-ujungnya. Padahal kita kan awalnya kan pas pindah ke 77, gue XA,
Di XA plus plus. XD, di XD. XA plus yang plus. Yang XA, ini semua XA ya? Gue enggak, ini XA. Ah, ini juga nih. Dulu, dulu kan XA kumpul tuh. Terus XA plus plus ya kan? Nah, XA plus mau tuh gue yang bawa tuh. Oh, karena saya SMP. Gue yang bawa. Karena saya SMP. SMP. Oke. Ya kan? XA plus plus kumpul GH tuh. Iya, GH. Warna-warna. Kan terus masuk IPA. Masuk IPA. IPA semua. Bareng-bareng semua. Makanya itu tuh. Asal asal mulai L4 deh ya begitu. Iya, kalau gue ngeliat nih nggak pisah-pisah dari zaman XA plus plus mau. Iya benar. Emang udah cocok aja berarti kan? Mau tuh sendirian saya dari. Iya. Oh. Iya. XD iya sih cowok ya. Cowok sendiri. Cowok. Oh kurang-kurang inilah yang frekuensi di XD. Karena ya. Di XD Adit Harin nggak sih? Ada IPS dia ya? Iya. Iya putus dan iya, ada nggak XA plus ada. Kelas 2-nya. Iya. Nah masalah percintaan tuh dari SMP sebetulnya tuh mau tuh gue coba. Biasalah teman. Nih ada yang mau demen ibaratnya gitu kan. 1-2. Ul, ayo ul, coba ul gitu kan. Tapi mau biasa stay cool. Stay, stay cool. Stay cool. Stay cool. Stay cool. Stay cool. Tetap enggak pacaran deh. Tetap enggak pacaran sampai akhirnya masuk SMA juga kan tetap kan gitu-gitu aja deh. Deh. Ibaratnya gimana? Deh deket sama cewek tapi kayak maju mundur gitu kan. Gue gregetan sebenarnya gua. Oh, jaman SMP gua. Iya, lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Gue adalah cewek 1-2 cewek gitu kan. Ul, ayo deketin ul gitu kan. Gue coba gitu. Ya gitu lah Maul. Maul bing Maul. Maul bing Maul. Maul bing Maul. Sampai ada kasus ini Maul, ini cewek dikejar. Dikejar balik dia yang cabut. Ye. Sekarang dikejar lagi. Sini ada lagi jalan hidup ada rumah tapi ujung-ujungnya disalib gue sekarang nggak tahu Tony gimana Maul Tony? Maul gue kenal Maul ya dari kelas 1 ya kelas 1 nggak terlalu apa nggak terlalu kenal banget iya kelas 2 ketemu cuma di warnet doang baru mulai kenal kelas 2 IPA 2 lo ya IPA 2 sampingan tin yang tinggal pesen doang ya malu lo kan iya sama sekelas gua sama Irfan sebangku kita di belakang berempat madadan iya yang kalau pelajaran tidur di belakang terus posisinya nggak mau di paling ujung ntar ada pasurung coba dulu harus di tengah yang datang paling telat di ujung. Ya Maul, sosok Maul ya sama kayak sekarang sih dari dulu juga. Ya apa ya, tipikal kocak, pendiem, apa pasrahan, anaknya pasrahan. Anaknya pasrahan. Dan ya untuk masalah percintaan sama kata dibilang Jakel, bikin greget terutama di kondisi yang tadi tuh main bola itu. Main bola. Dan ya benar-benar mengagetkan. Bisa membalap kita semua. Iya, masya Allah. Maul itu emang, tapi one of a kind sih. One of a kind. Berarti 18 tahun temenan, kagak ada lagi yang kayak Maul. Gak ada. 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 Kayak L4 tuh, setiap orang ada ini jadi ciri khasnya masing-masing. Kayak, lo kalau mau compare di circle lo yang lain, gak ada. Gak ada. One of a kind pokoknya setiap orang ya. Setiap orang lo, bener lo, setiap orang. Apalagi yang L4 sering banget ngumpul ya. Iya. Itu sih susah sih. Gak akan ada lagi. Rohan, gimana nih Maul? Ini sebenarnya dari semua orang yang dari sini nih, gue doang yang gak pernah sekelas sama Maul. Gak masa sih? XD, XA. Gue XA, dia XD. Gue IPA 1, kelas 2, dia IPA 2. Kelas 3 gue IPA 2, IPA 1. IPA 1. Gue pernah sekelas gitu. Jadi gue gak ada tuh cerita-cerita sama Maul di kelas. Queer-queernya dia di kelas tuh gak ada. Tapi justru di luar kelas. Di luar. Malah deket gitu, malah bisa tetap nyatu. Dan Maul nih kalau bisa dibilang ya di L4 tuh kayak ini, pengeratnya L4. Iya, ya. Pengeratnya L4 tuh ada di Maul gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya enggak ada Maul, kayak ada yang kurang gitu. Kayak kita tuh apa yang enggak ada ya? Waktu gua Aloha berasa banget dong berarti. Aloha apa ya? Dia juga enggak ada. Dia enggak ada. Dia enggak bisa merasakan. Lo juga enggak ada Aloha. Ke Lampung
kita ke Bandung. Tebing Keraton, Tebing Keraton. Tebing Bandung. Oh, ada jalan L4 tanpa Maul. Ada. Jadi sekalinya itu ya. Iya, jadi ceritanya tuh kita mau ke Bandung nih jalan-jalan ya kan. Tapi Maul waktu itu tahu-tahu enggak bisa ikut bilangnya. Terus ke Lampung dia ternyata. Terus pas kita lagi di mobil lihat postingan Maul kan. Terus tahu-tahu ada postingan Aloha. Aloha di bawah air gini. Oh. Lagi Aloha. Jadi judul ya. Captionnya Aloha. Gue ingat kita lagi di mobil nih. Wah, Maul nih Aloha. Bisa bisa ya. Iya, bisa bisa bikin. Kita harus bikin yang lebih bagus. Oh, gitu ya. Lo masih ada kelambu ya? Sama teman kuliah. Oh, jadi tetap aja walaupun enggak ada Maul, tapi Maul ada di sini. Ada di sini. Oh, ada di sini. Gitu. Ada aja yang dilihat. Ada aja. Kayak apa Maul tuh maskot sih. Maskot. Helmpas. Lebay enggak lah. Enggak benar-benar. Kalau di bola tuh marquee player dia. Iya. MVP. Gimana tuh? Gua enggak tahu gua. Pemain inti. Oh, inti. Helmpas tuh dibangun tuh di antara elu gitu. Terus selalu ada di tengah-tengah gitu. Point of view. Point of view. Center of interest. Johnny gimana Johnny? Kalau gue ini mau belum tutup nih. Udah cukup. Cukup. Oh, iya. Pengerat tadi, intinya pengerat. Oh, lo tikus ul. Bukan tikus pengerat. Bukan. Sepengetahuan gue. Asik. Ini agak dekat. Pengetahuan gue awal gue dekat sama Maul gara-gara warnet. Waktu itu main Battlefield 2. Medic. Jadi tuh jalur hidup dia di medic tuh udah kelihatan. Udah ada DNA. Iya. Karena gue emang tipikal support gue. Iya. Bukan frontliner gue. Dia yang tukang nge-heal kita dia. Oh. Iya benar. Ini kehidupan nyata juga. Iya kan? Filosofinya dari sana. Oh iya. Kalau udah ini kalau kita udah mati, medik. Lo butuh gue, tapi gue enggak tahu di mana gitu. Itu yang mempererat kita ya. Iya. Salah satunya. Terus dia juga dekatnya itu gara-gara touring juga. Touring. Iya. Salah satu momen bagus itu. Terbaik. Ya gitu siapa namanya dia? Apa? Sulit untuk dijelaskan. Oh. Bagus. Sama itu John, gue kan dulu sering main ke kosan. Oh iya. Dia hampir mati. Iya, mati di kosan gue. Gara-gara main UTE. Iya, main Unreal Tournament. Apaan tuh? Hah? Ada game. Jadi gue mau berangkat kuliah. Dia main tuh, dia lagi libur, main di kosan gue, main UTE. Gue berangkat kuliah, balik kuliah, sore, dia masih main anjir. Masih main. Gak bergerak, gak makan, gak keluar. Iya, hampir mati dia. Gila. Kok bisa ya gue juga? Hampir mati konyol. Gila, seorang pria lajang. Mati duduk. Mati duduk. Nggak duduk ya, apa lo main tengkurap, gue mainnya tengkurap. Oh, tengkurap begini? Iya, tengkurap. Lebih parah lagi. Iya, kagak ada meja dulu ya. Gak ada meja. Gila, itu, gila. Gila. Seru tuh dulu. Gue juga ngebayang kok bisa. Terus gue nggak semalam doang ya, bisa 2 malam kali ya? 2 malam, 3 malam kali ya? Iya, dia ketagihan deh. Main UTE. Oh, banget gue. Sindrom tuh biasanya kalau jauh pagi intu banget tuh. Iya, itu karena gue lagi libur panjang, terus gue ngapain ya udah gue ke tempat lu aja. Nginep gue. Bersangga. Suara bersinggah. Bersinggah. Menyanggah. Bersinggah. Singgah full dia. Kalau nyanggah bentar doang gitu. Iya. Ya, itulah Maul lah ya. Tapi emang semua yang udah diucapkan sama Maul lagi, Rowan, John, Jakul, Tony ini benar-benar sudah bisa menggambarkan Maul yang ya, yang seperti ini, yang limited edition. Enggak ada duanya.
dengan segala apapun kekurangan dan kelebihan dia tuh yang nggak bisa digantikan dan selalu kita kangenin dan dibutuhkan. Tapi emang bener, gue juga kenal Maul kelas 2, kenal banget ya, kelas 2, kelas 3 SMA ya. Tapi kelas 1 tuh gue pernah main bertiga dia karena di bawah Jakul juga tuh, dari yang kayak ke spider segala macem. Wakil juga. Sama Wakil ketua kita. Kir apa? Kelompok ilmiah remaja. Iya, dia ketuanya, ini wakilnya. Ketunjuknya jadi wakil. Iya, sama apa ya? Kalau gue Maul tuh kayak, dan kalau kita enggak butuhkan juga dia selalu ada aja gitu. Ada aja dianya, dianya tuh ada aja tuh di mana-mana itu. Ya, ya emang bener sih. Kayak gue main sepeda juga rekomendasian dia. Oh, iya, iya. Nyambung lagi sama dia walaupun enggak sama ini, Rohis. Marawis di jalanan di Bundaran HI. Enggak, Bundaran. Enggak, Semanggi. Oh, Semanggi. Jalan Semanggi. Jalan rayanya kan? Iya, jalan raya. Di jalan raya. Oh, Semanggi itu ya. Fotonya masih ada ya? Masih. Kan gue post belum minta tuh fotonya. Ada di Facebook gue. Gue mau di Facebook lo ya. Ada. Ya pokoknya gitulah, mudah-mudahan kita masih tetap bisa komunikasi silaturahim sama Maul walaupun Maul akan mengarungi fase hidup yang baru ya. Dan mungkin pesan dari kita ya, bisa benar-benar menjadikan langkah ke depan Iul adalah langkah yang berlandaskan ibadah. Amin. Karena kalau ibadah gue enggak inilah meragukan Maul nih, teman apa namanya itikaf bareng juga. Oh iya, itu seru tuh. Di mungkin yang lain ada yang absen tapi dia enggak pernah absen. Paling ingetin sholat. Sholat. Bentar lagi kita jamaah qasar. Mudah-mudahan istrinya juga bisa mengerti, menerima kelebihan dan kekurangan Maul. Kenapa lo ketawa? Iya dong. Iya benar-benar. Nanti kalau dia masih bingung bisa tanya kita. Gimana cara menghandlenya? Menanggulangi. Betul. Iya. Karena emang itu tadi one of kind. Dia punya ciri lah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga itu ya Ul ya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dilimpahkan rezekinya, dibukakan semua pintu rezekinya karena Allah memang udah janji kalau orang menikah bakal dibuka lagi jalur-jalur rezeki yang lain. Amin. Dan tetap menjadi maul seperti maul yang sekarang. Yeah. Atau lebih baik lagi nggak apa-apa. Pasti lebih baik lah. Ada yang mau disampaikan lagi? Dari maul dong. Maul. Kalau maul buat kita. Timbal balik. Timbal balik ya. Aduh, saya blank pak kalau itu pak. Yang pasti sih disegerakan aja. Karena kan kalian-kalian semua mau ke kepala tiga ya kan? Udah. Oh iya, Bapak sudah. Belum. Belum. Masih 20-an. Masih 20-an. Cari. Iya. Apa yang kalian cari sebenarnya? Kesel banget, sumpah. Apa sih yang kalian cari? Ofensif aja. Sumpah. Apa sih yang kalian cari? Karena di umur-umur kita ini sebenarnya yang kita nggak punya sebenarnya waktu ya. Materi pasti sudah ada. Insya Allah. Materi sudah ada. Apalagi kalau calon, kalau gue lihat ya kalau secara sunnah ya kan, cari pasangan tuh yang pertama sebenarnya keimanannya, nih ibadahnya dia. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua bonus, cantik pasti. Karena kita nggak usah munafik, kita cari yang cantik ya kan. Betul. Tiap hari kita bakal ketemu pasangan kita. Benar kan pak? Benar. Kayak gitu. Jadi gue juga nikah nih karena emang ini yang udah waktu yang pas gitu. Gue udah hitung-hitung tuh. Gue apa namanya? Sebenarnya gue pengen ngegas tuh akhir 2021. Tapi gue mau ini dulu deh, kelarin dulu nih kuliah gue. Sambil gue skripsi. Gue skripsi tuh gue kebut tuh Januari Februari. Alhamdulillah udah dapat hilalnya kan. Wah, ya udah pertengahan tahun ini. Gue jadiin gitu. Gue datang ke keluarganya dia, gue sampaiin niat baik gue. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Langsung udah tuh gue lamaran gue gas, langsung gue nikah.
Cepet. Selisihnya cuma sebulan. Langsung. Seperti mantap, itu. Mantap. Ya, bismillah aja dulu ya kan, karena balik lagi apa namanya cinta kepada manusia tuh nomor dua. Pertama cinta kepada Tuhan kita, ya kan. Pertama itu. Bagus. Istimewa. Kayak gitu sih. Kalau gue ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa inilah ya. Dapat cipratan lah aura-auranya. Iya. Ul, tuh lo besok ada yang itu enggak ul pakai melati-melati gitu ul. Apaan tuh? Itu di sanggul bini lo. Ntar biar bisa dicomot tuh melatinya. Kayaknya enggak ada deh. Waktu gua kemarin enggak ada melati-melati. Injek kaki aja. Injek kaki. Biar nural. Nural kaki gue. Gue udah nginjek kaki gue kemarin. Oh iya, bercepat. Injek gue mau. Oh, anggap aja itu injekan. Oh enggak, karena lo diinjek pakai mau duluan. Ntar di pelaminan kita injekin. Oh enggak, jangan. Injek. Oh iya, belum gue semir sepatu gue. Nah. Coba lagi. Dari tadi sepanjang liburan overthinking banyak buat PR, tapi tetap dia nyediain waktu buat kita semua. Terima kasih, Ul. Ya karena emang lagi di Bandung, Pak. Coba di Jakarta, gue udah pulang sebenernya. Oh, berarti abis ini kita ke Jogja. Jogja. Abis ini kita ke Jogja. Berapa tanggal 25 kan? Iya. Masih ada 23, 24. 23 malam lah. Iya. 23 malam. Sampai rumah. 24 malam. Hanya wacana, enggak itu aja. Pasti kita UN aja enggak belajar. Iya. Memang. Pulang UN kita ke EZ? Iya. Besok UN kita masih ngobrol-ngobrol di studio. Iya. Enggak ngomongin pelajaran. Santai. Masih ada to-do list yang harus gue. Bisa bantu dibantu. Ada apa lo? Adik lo ada di rumah. Bisa dibantu bisa. Jogja lewat inilah di Malang. Jogja shopping itu kan yang di bawah tuh. Yogyakarta. Ini Jogja. Terus Malang ya, Semarang makan bentar baru. Iya, makan malam lah. Benar. Kalau kurang puas ke Banyuwangi. Banyuwangi. KKN dulu. Kelamaan kalau KKN, Bang. Ya kan 24 malam masih ada beberapa hari cukup lah. Cukup. Eh baru 22. Masih 22. Dua setengah hari lagi. Bisa. Oke. Jadi kita jalan dulu ya buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton kegaduhan dan ketidakjelasan vlog ini. Semoga tetap ada hikmah dan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing ya. Semangatnya, kemudorotannya dibuang. Jangan ya. Kalau gitu kita semua pamit ya. Reza Kulhak, Tony Andana, Reza Surya, Maulana Bastian, Rowan Gilbert dan juga Akhlan Nurjengki. Alias John. Ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.